Selamat datang ke saluran gelak tawa anda. Lain pasal TikTok Award lah ni. Tidak mana pernah nampak live. Aku turun padang setahun sekali. Kau pun tahu jap. Memang aku turun. Aku nak tengok army-army Rain Bakri. Aku nak tengok dia orang sihat tak apa semua. Aku kena turun. Aku kena ambil hati dia orang. Jenis macam ni tak dua sebab je. Satu, dah tak ada duit nak beli beras. Satu lagi nak minta vote. Itu je lah. Kalau tidak mana pun nak muncul muka ni. Biasalah macam aku ni. Biasa aku turun. Aku akan turun padang. Aku turun padang sebab aku nak tengok rakyat-rakyat. Aku nak tengok apa army-army aku pun semua. Nak tengok dia orang sihat ke apa semua kabur. Macam bobo lah aku tengok. Apa jap? Rambut tu dah macam bobo. Biasalah dia boleh kibar macam ni. Cuba jap. Wow, macam mana dia buat? Jangan semak tau. Aduh, ni kau kenapa ni Ren? Kau asal lipat-lipat baju ni? Aku baru balik daripada Kanada. Aku saja aku rindu geng-geng Malaysia. Ni kejap kat Kanada, kejap kat Melbourne, kejap kat Perancis. Dahsyat kau Okay, sebelum tu, jangan lupa undi Ryan Bakri di TikTok Award. Creator of the Year. Klik link di bio Ryan Bakri. Vote. 95 vote. Pakai habis. Yen. Nak aku tidur, kau jangan bising sangat. Habis kalau nak live tak payah bising, baik tak payah live. Kau ni aduh. Kau takut apa? Kau sound lah balik. Aku tak boleh lah. Aku kalau sound balik, kalau dia menangis. Sound balik. Kau sound apa macam tu? Ha? Marah je. Ni buat susu satu. Susu satu, ya. Aku suruh kau marah. Bukan aku suruh kau pergi buat susu. Kau kenapa? Lain kau buat. Aku baru nak marah mak dia backup buat susu. Satu, dah aku kena buat susu. Oh, aku bukan suruh kau marah anak kau, aku tu marah mak dia. Nasib baik dia cakap apa? Nasib baik dia cakap apa ni? Susu dalam beg. Eh, Yen, kau jangan bagi muka sangat. Tak asal aku cakap slow tu. Mami, yang dalam beg ni susu bila? Oh ni ha. Sound balik Yen. Aku sound balik. Cakap kalau nak kau lah buat susu. Jeling dia Yen. Busuk lagi Yen. Kau nak susu, kau buat lah sini. Yen jangan macam ni, malu lah aku Yen. Aku bubuh ketum dalam ni. Eh, janganlah tu anak kau. Sorry. Aku tunggu marah mak dia yang kau nak buat ketum kat anak kau. Buat apa kan pening budak tu? Yang kau nak pergi, yang salah. Bukan anak kau tak salah yang kau pergi. Ya Allah, aku tunggu marah mak dia. Yang minum susu bukan mak dia, anak kau tu. Kau relax. Bunyilah sikit Yen, belanjalah. Yen, belanjalah. Tak bunyi. Kau ni tak garang lah, aduh. Kau jangan coba. Kau tunggu kejap aku naik office. Bagi aku bancuh kejap. Sebelum tu, jangan lupa. Undi Ryan Bakri, creator of the year. Diorang takkan undi selagi kau tak sound. Kau sound dulu. Kalau kau sound, diorang mesti undi. Kalau kau pergi sana. Bancuh. Kenapa tak bunyi kau punya marah? Sekejaplah. Aku rumah aku ni soundproof. Ui, kau memang betul-betul takut bini je ni. Takkan. Kau punya tak takut ni. Hui, dah macam je. Fart lagi okey. Kau sabar jap. Kau nak aku hyper tunggu sikit. Aku naik office kita hyper. Kejap. Kau tak macam aku je. Macam mana? Kalau aku Nana depan aku, aku jekah je. Oh ya? Yeah. Ya. Tapi Nana sekarang kat depan aku. Yang ada depan kau, bini kau. Kau lah kena sound. Tapi bila aku tengok kau macam ni kan, time dekat rumah. Dekat rumah sana kau tak macam tu pun aku tengok. Eh, mana ada kau ni. Aku lah aku nak marah, aku marah je. Kadang-kadang bini aku tak pasal lah, aku marah je. Punya terlihat. Ni sayang. Aku baru nak tenang-tenang ni jap. Kau relax. Belum tu, undi Ryan Bakri, creator of the year. Klik link ni bio. Dia orang takkan undi lagi. Kau tak garang, dia orang tak undi. Oh tak
Kena garang. Aku cuba buat. Ayu. Tata Ayu. Mami. Jadi boleh masuk office ke? Oh, turun nanti habiskan lipat kain ni. Okey, boleh. Saya masuk ni dulu lah. Okay, garang sikit. Oh, panas lah. Ni acap. Aku dah cakap ramai ke anak dia. Sekejap sikit. Aku tahu anak nak membesar macam mana. Ha. Ini yang kau lalui ni, aku dah lalui tau. Ha. Ya apa? Ha? Kau fikir buat anak je sedap? Kau tak fikir tak anak tu dah keluar? Ha. Kau jangan fikir sedap tak buat dia. Kau kerja nak menyedap je, mana nak jadi? Dah keluar jagalah. Setiap proses tu mesti ada perjalanan dia. Kau kerja nak proses je, perjalanan kau tak nak, mana boleh. Inilah perjalanan dia, kena baju susu, tidur tak cukup, mata, mata hitam sikit bawah ni. Kejap lagi nak mengutuk aku. Satu lah sound. Ha? Satu bunyi lah sebelum naik. Satu bunyi kejap, aku nak tengok kodak-kodak apa dia. Dia kat mana? Hmm? Mana? Bak. Asal kau gelap ni? Kau kat mana? Tak, aku depan peti ais. Aku tutup lampu. Asal kau tutup lampu? Kerja anak kau tak nampak. Sekejap lah. Dah, aku naik atas. Naik. Tak ada line. Aku tak boleh. Aku tak boleh nak tunjuk marah kat kau sebab tak ada line kat bawah. Aku kena naik atas. Kau ni tak berani. Sangkut-sangkut tadi kan? Kau ni memalukan aku. Aku dah ajar macam-macam. Aduh, sekejap eh. Eh kan, sampai-sampai tu jangan lupa vote saya eh. Aduh, sekejap nak letak ni, sekejap. Nak letak biskut. Nak letak biskut sekejap. Tutup kipas dulu. Aduh eh. Allah. Ya. Aduh. Yes, tepilah mic ni. Sekarang jangan gua apa. Okey, satu kali. Okey, boleh kita sama borak. Habislah hati kau nak tunjuk. Selamat datang. Habislah hati kau. Tu je. Apa yang kau cakap macam tu kat aku je? Tak, kau nak letak biskut. Tapi kenapa aku nampak benda lain? Nampak kasut, nampak baju, nampak power bank, nampak mikrofon. Kau nak letak biskut je tau. Aku tanya apa? Banyak sangat kau tunjuk tu. Kau yang sebab aku tunjuk. Dahlah, aku nak makan biskut jap. Ui, biskut betin ep. Mak, air bapak raya. Raya dah raya, tapi takut bini haprak ada ni. Okey. Ui, kau makan biskut pun yang brand eh. Aku mau beli daripada Kanada tadi kan, aku boleh cerita kat kau. Ulama, makan pun biskut. Orang biasa Betty Ape ni pakai baju, kau biskut pun Betty Ape. Betty Ape ni mana? Jepun kan? Ha. Aku daripada Kanada. Kanada aku transit, aku lepak, aku cakap singa kencing sekejap berak. Pergi Jepun, aku beli. Lepas tu aku balik. Pergi Jepun mata-mata nak beli biskut. Ui, kaya betul lah kau ni. Kau buat apa yang kaya banyak-banyak ni? Kau jual barang ke? Aku buat skim cepat kaya. Boleh masuk wang kau ke? Boleh masuk wang kau ke? Boleh, tapi kau ada keupayaan tak? Bila kau dah masuk, kau cari lagi tu orang bawah kau, dua orang bawah kau akan cari lagi empat orang bawah dia orang. Sampai bila nak habis sistem piramid tu? Selepas apa jamin mampus? Ha. Habis dah cari-cari pun cari pun. Tukarlah. Tukar modal lain jap. Aku tak ada idea bab ni. Eh, tapi kau kaya lah Yun, makan biskut Betty Ape. Sekejap lah, aku rasa nak pergi dapur jugalah Yun bila kau macam tu. Tak, jap. Kejap Yun eh. Aku nak ni jap. Aduh, tadi Nana suruh kemas kasut. Sekejap, lama tak kemas. Apa yang digetuk-getuk tu jap? Kau main tadi main kawan-kawan punya kasut ke?
Aku lupa ketuk habuk. Grade A. Original. Original. Sekejap keluar masuk dapur sekejap. Ha, aku tengok tadi kau kata nak cari biskut ke apa tadi. Nak cari barang sekejap. Sekejap ya. Eh, Cap. Kalau kau nak datang rumah aku ke apa, kau bagi tahu dulu. Sebab sekarang ni eskalator kat rumah aku tengah maintenance. Mana? Aku takut anak kau Adrian tu tak boleh duduk diam. Kat mana? Rumah kau ada eskalator lah? Cap. Ha? Ini macam dalam cerita Iron Man tu lah, Cap, aku tengok. Yang ni bukan portal ke? Kau boleh pergi ke alam Anthem. Berbaki lagi 3 tahun. Speaker ke ni, Cap? Ha. Dum dedak dum dedak dum dedak dum dedak dum dedak dum dum. Cap. Ha, tapi aku tak on lagi lah. Oh, Cap, kau rumah biasa-biasa pun pakai tu, Cap. Aku cerita mak aku shoot. Itulah orang kata oksigen, udara bersih. Ha. Ya, aku nak minum air. Macam biasa buka kipas lu. Aku heran lah, dia ada mesin air ni. Tapi baru nampak dia mesin. Mesin tu hari-hari aku tengok ada dalam dia punya tu. Lepas tu dia pergi buka peti air siapa semua, dia ambil dalam tu. Sekejap, buka kipas. Dia buka kipas dah. Ui, bonet dia. Ui, ini bonet Mira aerobag. Mira aerobag ke S50 ni dia punya bonet? Mira aerobag. Oh, dia kalau buka seling ketika tingkap tercongek. Oh, dia macam tu, Cap. Eh, Cap, bukan bawa Cap, Cap. Aku rindu tu lah kau, Cap. Lama eh, apa lah, Yen? Aku pun rindu lah dengan kau, Yen. Lama lagi. Aku harap, Yen, kali ni award ni kita dua-dua naik pentas lah, Yen, eh. Cap, ha? Kau dapat bayang tak? Kalau lah, ini kalau sembang kalau. Kalau lah kita menang hari tu, Cap, dari situ kita berdua pakai kod ni, Yen. Okay, Yen. Kalau menang malam tu, award tu, eh guys, sambil-sambil tu korang boleh pergi vote saya. Dia banyak undi. Ryan korang bagi satu vote je kat dia, eh. Okay. Jadi korang boleh pergi dekat TikTok award. Boleh undi saya, boleh buat task vote. Ryan pun boleh. Jadi, cuba tunjuk kalau kau menang macam mana kau nak jalan, Ryan. Okay. Aku macam rasa, aku selalu cerita dengan army-army aku. Okay, kalau contohlah hari award tu aku menang. Ha? Okay, cuba kau announce. Kau kena berdiri daripada tepi lah. Mana boleh kat situ? Ya. Yeah. Aku macam tengah pandang depan. Aku oh, macam pandang stage. Daripada tempat duduk, okay. Daripada tempat duduk. Ah, daripada tempat duduk. Okay, cuba kau announce. The winner of the content creator of the year. Yang dinanti-nantikan. All people in the TV3 and the dunia Malaysia. Rian Chu Chui Daddy Hu. Ya. Jadi berikan tepukan kepada dia. Apa ya? Itu kalah. Kalau menang. Itu kalah. Kalau menang. Okay. The winner of the year, content creator of the year, 2024, Ryan Bakery. Come to up to take the trophy. Ada orang. Arul, kaki tepi sikit, kaki. Arul datang juga. Arul kat sebelah. Tak tercalon pun datang. Dia tak tercalon, tapi dia duduk sebelah. So aku nak lalu tu. Arul, lalu Arul. Okey. Ah, gitu. Okey, atas pentas lah nak tengok apa kau bercak. Ah. Temal. Tu je. Kalau macam tu je orang nak jemu tengok lah, Yen. Tak payahlah, biar orang lain je lah menang. Aku macam biasalah. Aku okay, cuba kalau aku pula Yen. Kalau aku pula Yen. Okay, macam ni. Aku tak dapat rasa. Aku
dalam tu hebat-hebat tu dalam dalam kategori aku tu. Eh, samalah kategori aku pun semua hebat-hebat. Aku tak aku eh ya ke? Itu hari kau cakap aku biasa-biasa ah. Ha? Hai kau ni memitnah pula. Eh, kau dengar ni cakap aku jap. Yeah. Aku dapat rasa tahun ni it's yours. Ini aku punya rasa lah, peras instinct aku lah. Kan? Aku kau dah kena prepare tau cap. Kau menang atau kalah ke, kau tetap kena prepare bila kau dah ada dalam game benda ni. Okey, kalau macam tu kau terang panggil lah, aku dah prepare ni. Okey. Top 6 calon-calonnya. Habis. Okey. Okey, mari kita baca. Jangan kita lewatkan. Mari kita baca. Siapakah yang pemenang bagi memegang title Life Creator of the Year? Ready? Boss Wan! Hey. Dia kalau kalah dulu aku nak tengok expression kau. Dia kena profesional. Hey. Cap! Kau tu itu gaya macam kalah nombor. Kau dia kau kena bagi sokongan juga. Kau prepare dengan kemenangan lain pula. Oh. Kau sebut. Ah, cakaplah dengan kemenangan. Aku bagi kemenangan dulu, okey. Kemenangan. Masih telah dinanti-nantikan. Pemenang bagi title Live Creator of the Year jatuh kepada Acap S. Cek. Pentas sini. Naik, naik je. Ha? Eh. Ha? Yip. Itu rupa pondan kat lorong tu. Oh. Salah ke yang tu tak boleh ke, Yun? Apa kalau macam tu orang nak tunggu kau pengucap, nak tunggu kau orang kau ambil piala pun berkejam ke tu. Aduh, kau ni. Kau, okay, kau lah tunjuk macam mana nak pengucap kalau menang. Cuba kau, cuba kau. Aku tak reti, aku tak biasa. Kau tak biasa. Ini dia letak piala. Okey, piala. Okey, kau korang dari belakang, naik. Okey. Kau wakil aku lah, kau wakil aku. Guys, sambil-sambil tu beribu-beribu. Jangan lupa pergi vote dekat TikTok Award. Ada dekat bio saya, tekan. Pergi vote. Buat tak. Nak vote Ryan Bakri. Kategori mula sekali. Ryan Bakri sudah tak Ryan Bakri. Lulus. Ryan Bakri dengan saya kan. Okey. Okay. Okay, the winner of the year content creator, the famous 2024, Ryan Bakri. Ay, ambil tengah belah ke? Kau takkan ambil tengah belah? Kau ni. Ay, apa ambil macam tu? Aku nak cepatkan sebab benda tu live. Kau ni kenalah ada ucapan. Kalau macam aku nama viewer, aku takkan lupa lah. Selain daripada family dan bini, viewer, eh, aku punya sayang kat viewer aku, Yun. Macam ni, Yun. Ui, hari ni pun dengar. Kau ni biar betul. Ya, Yun. Aku tak tahu macam mana nak ungkapkan lagi perasaan sayang dan kasih aku dekat viewer-viewer aku yang selama ni ada dengan aku, berkobar dengan aku, undi aku, susah senang dengan aku. Aku kalau boleh, aku memang nak cakap, viewer-viewer, tanpa anda, siapalah saya? Tanpa anda, apalah maknanya sayang? Viewer-viewer, aku akan buat mini lu. Lepas tu abang bawa, dek, turun. Dah, orang lain nak ucap juga kan? Eh, tapi saya harap lah guys, saya dengan Ryan dua-dua boleh menang award tu lah. Ryan untuk content creator, saya untuk live kan? Eh, abang Pau! Abang Pau buat video kat aku, Yun. Abang Pau? Ini cerita Acap F digerik pula. Duduk perak dekat manjung, dia takut bini. Oh, dia sebut takut bini, shoot. Kau nak dengar orang kata boleh call Ryan Bakri? Tahu tak Acap tu sampai geram? Asal tak bawa Ryan Bakri? Asal tak bawa Acap S? Jumpa digerik. Acap. Aku nak pakai tu lagu perak kan? Ada buat lagu perak je kan? Ada. Ah, aku nak pakai. Tiba-tiba dia sebut nama Ryan Bakri, shoot. Tak jadi aku. Kau pun satu kat je lah. Part sebelum sebut nama boleh. Aku dengar nama Ryan Bakri, aku tu anti lagu tu. Siapa tak kenal Ryan Bakri? Oi, aku apa shoot. Aku excited dengar. Ui. Ya, itu kata ya, jadi kelakarnya. Kau tu black. Ah, black tahu? Black tengah dengar.
aku tengah lepak. Aku tak tahu lagi pasal lagu ni. Aha. Tengah duduk tengok TV. Ha. Okay, Black dia pasang yang Selangor dulu tau. Ha. Okay, dia tengok Selangor. Lepas tu, dia slap Perak. Ha. Aku sampai tengok. Dengar cik. Black dia seronok lah. Dia orang Selangor cik. Dengar eh, semangat. Dengar Perak-Perak. Dengar Rain Bakri. Tu dia pandang muka aku. Bukan dia. Aku dah menari dah ya. Tiba-tiba Rain Bakri. Aku delete terus tengok video tu. Kau tengok kat Perak ada Rain Bakri je ke? Apa yang kau busuk hati sangat? Tengoklah nama orang lain sekali. Brother kita ni dia buat boleh ke Rhyme Bakery. Woi, dia punya slime sedap. Tapi sedap pula tu lah. Boleh ke okay. Rhyme. Eh, Jen, borak saja tak best saja. Apa kita fikir, Jen? Aduh, dia view dah drop tadi 23k viewer aku tadi. Aku pun drop sikit. Tapi kita try lah fikir. Kita gelak seminit je. Ha? Kalah, kita gelak seminit. Apa aku nak buat dengan gelak seminit? Kau gila, gelak ya, raya seminit. Kau bentang-bentang aku dah lama tak live. Kau boleh makan aku macam tu je jap. Kau lama tak live. Aku baru 2 hari lah balik, Yen. Jangan sebelah 12k. Why? Tapi kalau kat sana ada supporter, kalah sini. Memang Army-Army. Bukan dulu. Kau tengok Army-Army kesayangan aku semua kata, jangan. Tapi, tak apa. Jangan risau. Rain Bakri, pantang mundur. Kecuali okay, ini panggil. Sebagai kawan baik, kita jumpa satu minit terakhir. Okay. Salam dulu, kita fikir fun-fun eh. Tak nak ya. Ada kata-kata kutuk-kutuk. Kita nak sama-sama berjuang ni, TikTok sama-sama award. Berjuang, sama-sama naik, sama-sama jangan ada kutuk-kutuk, apa-apa. Baik. Kita dah macam best friend, okay? Jumpa minit pertama je, Assalamualaikum. Okay. Kau memang aku nak kalah lah. Ha? Daripada hari tu, anugerah KNKB, undian, aku dah leading, tiba-tiba dekat top 5, engkau menang sebab juri, kau ingat apa? Ha? Aku tak berdendam. Sampai sekarang aku ingat tau. Lepas tu kau acah-acah peluk aku dekat TV2 tu kan. Eh? Sabar acah. Ha? Kau ingat aku suka kat kau? Dengan kau potong rambut dah macam obo-obo hari ni aku tengok. Dah elok rambut panjang, dia potong macam apa benda lah. Hei, aku pun tak tahu lah tadi. Baru naik bilik sikit dah tunjuk kasut. Eh, Nek Z ni mana picture dia tu. Tunjuk kasut, tunjuk almari. Makan biskut betting ape. Itu silap-silap. Biskut betting ape tak ori lah siut. Acah-acah je. Aduh. Kalau duit banyak janganlah menunjuk. Orang lain pun banyak duit lah. Aduh. Makan biskut betting ape. Puih. Ingat aku gemar sangat. Aku pun tak tahulah macam mana boleh berkawan dengan dia ni. Hey. Dia kadang-kadang rasa macam menyesal. Tapi dah terfollow kan. Saya mula-mula kan macam nak follow ni, saya rasa macam berat nak follow dia ni kan. Tak kisahlah follow kau 4 juta ke 10 juta ke 20 juta ke. Kalau perangai macam ni, baik aku kawan dengan ni apa, sapik pari-pari. Hari-hari cari hantu tak jumpa hantu. Lepas tu dia marah hanya para-para lain. Para lain cari ada hantu, aku cari tak ada hantu. Dah ada dah mengamuk dah. Aku bukan sapik para, aku sapik pari, dia kata. Pari dan para tak apa. Aduh, daripada berkawan dengan kau. Kawannya sampai pari tu bagus juga budaknya. Tak menipu. Kau dah lah kuat kenipu aku, kuat kencing aku. Kata nak jumpa situlah sinilah. Apa ni? Boleh kau Rhyme Bakery. Tengok, tak habis-habis claim lagu Rhyme Bakery dia tu lah. Padahal Abang Pau dah buat dah lagu kat saya. Yang Abang Pau pun ni buat lagu Perak baru nama Ryan je. Acak S ada tak nak sebut sekali. Acak S pun boleh call. Tapi lega dia dah counter buat lagu kat aku untuk TikTok Award. Sambil-sambil jangan lupa vote guys. Dekat TikTok Award pergi vote guys eh. Saya memang ingat macam malas nak kawan dah dengan dia ni. Tapi tu lah, memandangkan dia pun dah ada anak kan, malas lah nak berendam. Kau tengok muka dia. Kau tengok lah. Menangis simpati macam mana. Guys, kita kena menang guys. Oi, App Store, thank you App Store. Kena komplitkan dulu. Tak lagi double pun kita lanjut. Kau tengok, dia buat sedih. Dia buat sedih. Aku menyesal. Oi, dia lawan guys. Dia lawan game ni. Dia lawan. Ha? Dia ni talam dua muka guys. Depan saya baik, belakang saya kalau tak cari masuk lah dia mesti tengah kutuk saya. Kerja mengutuk je. Apakah terima kasih Singapore. Geram je aku dengan dia. Umi, thank you. Terima kasih guys. Tak boleh guys. Ni dia cara dia nak makan saya. Mentah-mentah lah dia dah tak boleh makan orang lain. Tengok guys, aku baru curi dengar sikit. Tengok mulut dia macam mana. Kau dengar lah mulut dia macam mana. Baru dengar sikit mulut dia macam mana. Tak boleh makan orang lain lah apa. Padahal kita dah langgar ramai dah kan Indonesia. Guys, dah berapa keluar masa kita henjut. Biar dia terkejut guys. Lama pula nak keluar double point ni. Sambil-sambil tu vote guys eh. Sekarang guys.
Kenjut, woi Jo, gacor. Dia dah cuak dah. Ui, dia kejar duk, dia kejar duk. Ui, siapa support dia? Singapura lek-lek. Terima kasih Hafiz. Woi, baik duk, siapa duk? Jo, terima kasih Jo. Hafiz Karat bagi donat. Guys, guys, benek lagi guys. App Store. Terima kasih App Store. Terima kasih Jo. Ya Allah Jo, App Store. Tiga macam tak lagi ya? Dia dah boleh cuak ke? Eh, dah boleh ambil lah. Yen! Hei! Apa? Weh, jap. Otak dia! Kuat siut! Aki, terima kasih. Weh, hey, Yen. Hey, terima kasih, Jok. Weh, lawan, Dok. Eh, hey, Yen. Aku tak borak kau sebenarnya dah rindu, ha? Eh, hey, itulah. Aku macam, aku sebenarnya tak syok, ha, macam ni borak jenis sebab... Wah, hari tu buka, aku jadi rindu, ha. Kau sahabat aku, siut. Terima kasih. Aku cakap dengan viewer. Aku cakap, mungkin zaman aku dah habis. Aku dah tadi dah. Aku cakap kan. Last minute kan. 3 saat kan. Cakap, mungkin tahun ni tahun acap. Aku cakap. Undi acap guys. Aku cerita dengan semua dengan viewer ni. Aku cakap undi acap. Aku cakap. Aku cakap dengan dia orang. Aku down to earth tau. Cap. Aku down to earth. Dan aku memang jujur. Aku sendiri cerita kat dia orang. Aku rasa zaman aku dah habis. Aku dah tak apa dah. Mungkin. Yeah, kenapa? Kenapa kita macam ada insting cakap benda yang sama? Sikit pun tak boleh adjust ke? Eh, Yen. Tapi apa yang kau cakap tu aku cakap kat rumah aku lah, Yen. Ha? Aku cakap macam tu juga, guys. Saya ni dah lama dah tak live. Saya pun mungkin dah tak sampai tak relevan tu. Tapi Ryan dia masih relevan. Walaupun dia tak se-hype dulu, tapi nama dia kalau jumpa je, weh, Ryan Bakery. Ah, cuma hari tu je lah dalam live orang tak kenal. Aku tak. Sebelum kau borak yang ke situ ni dulu ni. Ha? Bagi chance sikit tak boleh ke? Apa yang saya rampak sangat ke dinding? Rezeki tak relax sangat. Eh, terima kasih mana kau si rezeki. Aku rasa game kedua kau menang. Okay, sekarang kau dah boleh gelak sampai 1 minit 20 saat. Dah boleh mula. Go. Gelak jangan berhenti. Jangan berhenti ya. 1 minit 20 saat pun berhenti. Lagi. Gelak lagi, gelak. Ah, lagi. Gelak. Ada lagi 4 saat. Oh, lagi. Jangan batuk kau gelak. Lagi. Gelak lagi. Aduh, happy. Sian, guys, dia gelak, guys. Dia ada masalah lah, guys. Guys, kenapa ni, guys, dia? Guys, tolong lah, guys. Kawan saya ni kenapa, guys? 15 saat lagi. Kenapa, Yen? Barang jadi. Weh, berpeluh-peluh aku. Jenggok. Cap, penat cap. Aduh, kau ni. Dah habis. Apa yang kau gelak lagi? Dah habis. Eh, kau betul-betul minum ke, je? Tak. Aduh, ni pesan lah, punishment apa kau bagi aku? Apa je lah, aku dah pasal-pasal kena kau ni yang gara-gara rasa botol. Macam mana gara-gara rasa botol tu? Peluh weh. Aduh, ya kau ni. Kau nak lagi segame ke? Let lu. Cuma nak borak lah, ya. Eh, aku cerita kat viewer tadi, aku down to earth, cap. Kau rasa macam mana aku ni, cap. Aku ni yang selebriti, aku atas lagi daripada selebriti. Aku boleh cakap kau dengan... Kau lagi famous pada selebriti? Atas lagi daripada dia. Tau kata kalau Michael Jackson hidup lagi, aku kat bawah dia sikit dia. Oh, kau bawah Michael Jackson? Kau punya tak famous? Tapi kau down to earth untuk aku? Aku pernah pergi kedai runcit tu. Aku pernah pergi satu kedai runcit ni sampai dia terpaksa close dulu. Untuk bagi aku shopping dulu kat dalam kedai runcit. Oh, semua kat situ nak berebut gambar? Crowd waktu tu. Tapi kenapa kedai runcit? Sebab dia tengah buat promosi beli RM1 barang. Biasa yang famous-famous ni dia tak pergi kedai runcit, dia pergi mall. Kenapa kau pergi kedai runcit? Waktu tu aku lain daripada yang lain. Aku tak nak buat di tempat yang di sana. Sebab aku tak nak sampai Datuk Bida dia pergi LV tutup. Kau kedai Ahyong. Ahyong biskut lutut. Tapi aku nak cerita punya tahap macam tu. Tapi tahap aku yang macam gitu, kau bayangkan sampai aku down to earth, aku cerita dengan viewer ni, aku cakap dengan dia orang, aku mungkin zaman aku dah habis, tak apa, kau jangan lupa undi acap ni. Sama je, apa yang kau sebut tak lari pada bibi aku tadi, Yen. Aduh, jangan. Kenapa kita macam ada persahabatan yang kuat sangat macam tu?
Jangan nak macam tu, Cap. Aku nak tengok kau menang. Aku nak tengok kau menang lah, Yan. Aku tak menang. Bukanlah aku tak menang. Aku pun nak menang. Tapi aku pun dalam masa sama aku nak tengok kau menang. Tapi dia macam ni, Cap. Sekejap. Bagi masa aku terharu kejap. Okay. Terima kasih, Yan. Tak sangka lah kau ni baik macam ni. Padahal kenal baru setahun lebih dekat dua tahun je. Tapi kau sanggup rendahkan diri kau untuk aku, Yan. Buat badan kau ni mahal lah, Yan. Aku ingat sampai bila-bila, Yan. Sayang kat kau tau. Kalau ada siapa-siapa nak gaduh dengan kau, kau cerita. Aku mesti datang. Kau boleh buat benda tu, Jak? Boleh. Tapi datang je lah. Aku kan nak masuk campur. Datang je lah, tengok. Aku datang, kau pun kena ayun macam tu. Kau ni, kau aku ni fighter sangat ke? Kalau kau dah kena pukul, aku bukannya boleh bertomoy. Aku kena ayun sekali kan. Eddie, terima kasih tadi, Eddie. Marilah kita set game lagi. Kita main denda lain lucu-lucu tak? Okay. Kalau macam tu, aku nak kau kalah ni kan? Kau kena lompat katak tau. Okay, aku lompat katak boleh. Kau apa-apa lompat katak apa-apa? Tahu tak lompat katak tu macam mana? Tahu. Okay, kamera letak bawah. Kau akan ong. Dia cross kamera. Itu bukan lompat katak tu, lompat belanja nama dia. Yeah. Tapi kau kapit lah. Aku panggil sebenarnya waktu dulu, waktu zaman dulu, yang waktu aku live dulu, zaman era-era aku dulu, aku live 50,000 itu minimum. Kalau view kau? Jadi aku ada reka satu dipanggil punishment, katak pergi balik. Janganlah, Yan ternampak, nanti takut katak ternampak telur, Yan. Kau cakap, kau kepik je, Ros. Yalah, memanglah kepik. Kadang-kadang benda tu nak tercolok, dia tercolok. Sebab apa? Sebab apa dipanggil katak pergi balik? Sebab bila pandangan macam tu, POV macam tu, dia real, nampak real. Tapi dengan bunyi. Kak, nak kena, tak nak lah, kena ban jap lagi. Lain. Mana ada, aku buat dari dulu, okey je. Oh, dia jangan, yang lain lah. Lompat kat skrin pula kau. Lain lah, lompat. Lompat-lompat, baru lompat kali kedua, dah terpadam lah aku jap lagi. Apalah, paling komand SS. Okey, macam ni. Siapa kalah, dia lompat katak betul, letak iPhone, lompat katak 20 kali. This way sesah malam-malam ni, panik aku. Jalan. Okay, ya? Okay, ya? 15 lah, 15. 20 banyak kat 15 lah, 15. Okay, Ian. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Eh, take care. Kita salam okay dekat army-army kau, eh. Baik-baik-baik, sama. Apa okay, yang kau sambung, buat? Kita buka beliau. Terima kasih, Ian. Appreciate. Terima kasih. Kau nak kencing aku, ha? Kau ingat aku budak-budak apa? Budak-budak sekolah tadika. Kau nak bangga-bangga dengan aku, ha? Kau ingat aku tak tahu mulut kau. Ni, berak atas kepala aku dulu. Ni. Berak atas kepala aku ni. Ni. Nak menang. Kau je fikir kau nak menang. Habis aku tak nak menang awak. Itu achievement. Itulah nama dia, achievement. Kalau kau nak menang, habis aku tak nak menang. Ada hati. Ada hati kau nak tarik viewer aku, army-army aku untuk undi. Apa? Apa punya pemikiran ni? Eh, kalau kau nak tahu, sebelum kau pergi ke dia punya tu, kau buka je link dekat bio saya tu, kau akan nampak kategori saya dulu. Jemput singgah. Sayang anda semua. Food kat Jepun, kalau dinner Canada, makan tengah hari dekat Melbourne. Yang, aku tengok setiap kali aku video call kat, dekat Setia Alam. Ya, tak bila dia naik kapal terbang pun tak tahulah. Tak berani tidak naik kapal terbang. Ya. Timbang lebih kan dia ni. Timbang kasi bimbang lah. Raya yang panggil jap kan? Saya kan tengah dengan Raya Bakery. Dia tengok ada ngutuk aku lah tu. Kau rasa dia ni, guys, buat-buat rebut lah kan. Dia ni tengok-tengok dia cakap apa. Boleh lah 5 acak. 20 saya. Kau tengok betapa busuk perut dia, guys. Dah lah orang tengah undi aku. Lepas tu dia suruh undi dia. Ustaz Muhammad Abdullah, hai. Lepas tu, dia boleh orang undi dia 20, aku 5 dia bagi. Tengok dia punya nak menang. Dia dah menang dah. Dia dah pernah menang. Dia punya tamak tu kau nampak macam mana. Si rambut penyu ni. Tamak shoot, Nak tarik view dia. View dia berapa je. Kalau view dia ramai sangat tak apalah juga. Acau-acau orang tarik view dia.
korang undi saya guys eh. Hai, saya tak tahu guys macam mana boleh kawan dengan dia. Tapi insting rasa game kedua ni macam nak kalah ni, sebab dia orang mesti nak bagi dia menang kan. Tapi kalau ada abang Nek Z, my brother, selagi aku lawan tu Ryan Bakery bukan Ryan Baling, insyaAllah guys. Hai, no you semua tak ada malam ni. Okay guys, sekarang ni masalah je. Sambil-sambil tu pergi vote tau. Kau jangan tak pergi vote, kena vote. Hai Abang Syah, Syah. Abang Syah mana? Ah, aku tak nak pakai cap lah, aku nak macam ni je. Kau tahu lah guys, masuk ladder cakap apa. Orang sebelah tak relax makan bunyi. Iya, dia makan pun berbunyi. Terima kasih Wan, vote Wan. Kau nak cakap macam mana lagi guys? Saya pun tak tahu lah kalau korang masih minat kat dia. Dia live, kau tahu kenapa dia live malam ni? Sebab dia masuk award. Kalau tak masuk award, mana dia nak live? Dia takkan live pun. Berapa tahun, berapa lama dia tak live? Berapa hipokritnya dia? Dia ni jenis hipokrit guys. Depan live bukan main baik. Sebenarnya tidak guys. Tengok. Dia cakap macam mana? TikTok gura-gura tu eh. Hai, dia cakap itu, dia cakap ini. No, ada lah dia nak burukkan saya tu, saya tahulah guys. Kata kawan. Kawan apa? Macam mana nak vote, tengok VTT saya ada post. Ada aja. Terima kasih yang bagi gift guys eh. Eh, Nek Z, terima kasih Nek Z, apa tu? Community fans, terima kasih. Hmm. Hey. Hey, Yen. Ya. Cap. Ya. Yeah. Hey. Apalah, kau buat apa lama-lama tadi aku tengok macam macam happy ke, buat apa je? Belum cakap lah. Ramai ramai duk cakap dan vote, dan vote raya. Dah aku cakap macam tak apalah, cakap bagi lorong dekat Acap. Aku cakap aku nak tengok Acap Jaya ni. Ya Allah Yen, sama lagi dialog kau dengan aku. Eh kau, kan aku cakap tak payah, aku tak nak apa-apa. Ya kau dengan aku dah macam brotherhood. Susah senang kau. Aku ada kau, kau ada aku je Yen. Aku dah tengok kau berjaya jap. Aku sama cakap lah Yen. Aku cakap dengan viewer aku nak kau menang. Aku tak nak apa-apa. Tak, kau pun, kau lagi berhak lah Yen. Kau buat konten hari-hari, video kau hari-hari. Penat kau tengah hari. View juta, view juta. View juta. Like ratus ribu. Apa? Like ratus ribu. Like ratus ribu. Dah. Woi, apa Nek Z, terima kasih. Allahuakbar, apa Nek Z. Terima kasih. Ya Allah. Woi, dua. Terima kasih bang. Kau cuma berhak kalah kek je Yen. Sikit pun boleh bagi ke sikit. Ini level-level Adam ni adik aku kalau lawan fikir. Mana kau letak muka? Yen, mana kau punya like ribu, view juta-juta Yen? Mana diorang? Tadi kan kau cakap view kau juta, like kau ratus ribu. Kenapa kalau diorang tap-tap screen pun busuk-busuk, tap-tap kau ada satu juta? Kenapa ada 2,500 je? Aku kalau nak... kau punya view dengan like tu, tap poin aku kalah Yen. Mana view dengan like kau? Tak, aku nak tanya kau. Nick ni siapa? Army kau ke? Tak adalah army. Aku dah salah tolong lah. Aku kalah dia baru lalu kereta sport. Dia bagi kau give? Ha? Cakap lah terima kasih yang orang dah bagi. Terima kasih ni. Yelah, tapi dia... Terima kasih, tapi dalam masa sama dia macam sakit. Oh, kenapa dia tak nak bagi waktu yang waktu tengah 10, 9? Biasalah, ya. Yeah. Dia macam ni. Nek Z ni, dia suka tengok aku menang. tapi kalau dengan orang lain, dia suka tengok aku kalah. Bukan orang lain, dengan satu orang tu. Terima kasih yang mana kau serius ki. Tapi kita tak mampu lawan dia. Sekarang saya dah cakap dengan korang. Acap ni, tak ada lawan. Shut down. Tom. Shut up. Shut down ni PC kalau aku tutup tu. Down, shut down. Kau jangan cakap macam tu. Bagi aku, kau nombor satu aku letak. Antara game member, aku letak kau nombor satu. Eh? Bawang ya, kau, cipu. Bawang kau bawa aku buat Jackie. Kau yang cakap macam tu dengan aku jap. Aku tak suka lah. Aku dah macam banyak kali lah aku cakap dengan viewer. Aku cakap, korang kena, kita nak tengok Acap ni. Janganlah. Aku... Borak-borak agak lompat katak tu. Kau ingat eh? Aku pula aku tak ingat punishment aku. Kejap nak tutup bekal biskut ni. Aduh, tak masalah. Alah ya, 15 je.
Tak apa, Yen. Aku bagi diskaun 10 je, Yen. Nah, buatlah bunyi sekali, Yen. Nah. Ong, 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 berapa dah siap? Ong. Tak tahu tak kira. Ong. Eh, Yen, dah lah, tak payah buat denda lah, Yen. Tak hati lah, tak payah buat lah punishment tu. Tak payah buat, tak payah buat. Kita buat borak je lah. Cap. Tak payah lah buat punishment, Yen. Tak payah lah, tak payah buat punishment lah. Buat 10 pun dia nak cepinau mata, Cap. Nampak sangat lama je aku tak bersukan, Cap. Tak payah lah, Yen. Kau tak payah buat punishment lah. Aku tak nak kau buat punishment. Tak payah buat, tak payah buat. Aduh, jatuh maruah aku mana. Anggap je fikir tadi tu tak ada denda. Tak payah buat, tak payah buat. Okay. Sekejap. Okay, tak payah buat denda apa-apalah. Penat engkau je. Anggap je fikir tadi tu santai-santai. Tak ada punishment. Tak payah buat denda apa-apa. Oh, macam tu je? Tak payah buat, tak payah buat. Cukup ketua kami malu. Malu tak payah buat lah. Tak payah buat, tak payah buat. Kau jangan buat denda-denda tau. Sebenarnya, Cap. Aku dah buat. Kau kata tak payah buat. Tak, tak ada. Kau dah buat? Semua. Tapi sebenarnya aku nak bagi tahu kau, Cap. Bila kan? Seterus ni, kalau kau betul-betul nak tengok, betul-betul aku meletup, tapi aku tak nak lah kan. Kau nak lawan lagi? Cukup lah ya. Tak, aku bagi tahu awal. Ya, ya, aku nak juga ambil makanan. Dulu ambil makanan. Ya, ya, nanti orang panggil aku. Sekejap, sekejap. Aku tu lah aku dah. Eh? Aku rindu acap ni, guys. Lama tak ni. Oh. Oh, mana aku nak letak muka aku? Ini bukan level aku. Aku takkan kalah macam ni. Apa yang aku buat ni? Satu penghinaan kau tu. Aku layan aja. Eh. Daripada aku marah-marah. Eh, daripada live acap, Rainbow Cree, jangan lupa undi Rainbow Cree. Korang boleh klik link di bio saya. Korang buka kategori pertama. Kau boleh vote Rainbow Cree. Oh, apa dia? Yang mana yang ni korang boleh slide. Acap dia bahagian live creator of the year. Korang boleh undi. Oi, kau tunggu dia undi aku ke? Aku tak ada. Yes. Betul. Baik dong kau. Aku macam biasa. Aku macam biasa dah, Cap. Aku sekarang, aku cerita, Cap. Jujur aku cakap, aku cerita dengan diorang. Dengan army aku, dengan army kau, aku cerita kat diorang. Aku jenis down to earth. Aku cakap kat diorang, zaman aku dah habis. Aku akan fokus buat video je lepas ni. So, what ni? Aku rasa aku beli handphone ni dah cukup mahal tau. Time aku pergi ambil barang. Jadi aku dengar, tak sama. Tak synchronize. Itu aku cakap. Jangan beli handphone 2GB RAM. Kau beli. Pokoknya yang aku dengar kat sini dengan kat sini tak sama. Ya, sama. Janganlah. Sebab tadi kat depan bila aku dengar tu hati kata pedih. Bila kat sini dengan rasa lain pula. Kau tu aku cakap. Sebenarnya kat sini sebenarnya Allah nak uji kau. Allah nak tengok kau macam mana. So kau ni bersangka baik tak orangnya? Kau best friend aku. Gambar kau mandi dekat hotel bawah ni pun aku tak gambar. Ada kat handphone aku. Kau je tak tahu. Kau bongok lah, Cap. Apa ada ni? Warna kelabu kau pakai. Habis dah depan aku kau main buka aja semua macam gitu. Kau tak terkejut aku. Aku pun tangkap tu. Eh, Cap, kau pergi tutup pintu depan dah, Cap. Bahayalah. Terlupa lah. Aku tak kisah kalau aku kalah. Aku tak kisah pun. Tapi malam tu apa? Kau tengok malam tu live dekat TV 3 Acap nanti. Tu macam dia punya kategori mungkin dia masuk tengah-tengah sikit apa semua lah. Kalau macam level-level saya, dia di penghujung. Dia akan ada orang main tiup trumpet apa semua bagai apa semua. Jadi jangan lupa klik link di bio Ryan Bakri. Vote Creator of the Year. Lagi satu, malam tu kau akan tengok Ryan Bakri semat. Saya tak nak nanti dekat sana orang macam Ya. Cap. Ilya call. Ha? Ilya call anak nak tutu.
Macam mana bini aku boleh kau-kau? Dia tahu kau lah. Dia tahu kau tengah live dengan aku. Dia kata call kau tak dapat. Dia kau lain Ezra anak susu. Kau anak aku dah habis susu dah tadi. Kau tak nak pergi bini kau panggil. Tu aku cakap jap jangan beli handphone 2 gig RAM. Saya nak pergi. Pergi. Cepat je. Jap, ni macam sakit tau dia jap. Kau buat punchline apa ni? Cepat je dia. Kau pupang kau nak tunjuk kau punya biskut betty ape, kau nak tunjuk kau punya kasut kat belakang tu. Kau ingat aku tak tahu kau beli kat mana? Ha? Dengan kerusi Star Wars je. Kau ingat dah jahat berapa nak pakai kerusi Star Wars? Ha? Pakailah kerusi elok sikit. Star Wars. Baik kau pakai Shinchan. Shinchan ke Hagemaru ke? Hai, geram je aku. Kepada Rami Amin ni, bila aku pergi, lain kau cakap. Kau ingat aku bangang, tak tengok handphone lagi satu. Depan aku bukan main puji aku. Belakang kau ni, kalau aku jumpa, memang aku biji. Geram aku ni. Dah lah pergi potong rambut salah. Lepas tu potong rambut fashion apa? Orang lain buat macam Korea. Dia buat lain fashion kan? Geram dia tengok dia. Sekarang ni, yang dekat view Ryan Bakery tu, semua main datang sini. Vote saya dekat TikTok Award. Sama tak ada ramai-ramai. Udin dia buat apa kan? Tak payahlah dia pun. Dia ni bagus orang je guys. Dia ni bagus. Kau tengok pakaiannya. Betting ape. Biskut betting ape. Apa saja tak betting app guys. Orang dia nak beli apa terpulang dia lah duit dia. Orang nak petikan-petikan duit orang pula dah. Nak macam lah siapa nama dia orang dia cakap apa je. Dia cakap Ryan ni suka menunjuk-nunjuk. Aku cakap duit kau kerja penat-penat, kau nak beli apa, nak makan apa, tu hak kau. Yang diorang sibuk-sibuk dah kenapa? Kau yang kerja, kau yang cek duit, kau punya duit, kau nak beli apa itu hak kau. Kau nak pakai biskut Mary ke, biskut betting app ke, biskut lutut ke, duit kau, hak kau. Aku bantai lah dorang tadi. Sabar. Aku jangan barang sangat. Sabar apa ya? Ni pasal kawan tau. Pasal lain pun dia sabar. Ni pasal kau ya. Main petik-petik nama kau. Ya, aku hargai kau ni dulu. Tapi sabar. Sabar apa ya? Dorang cakap kau macam-macam buruk pasal kau. Tak, kau marah aku ke kau marah dia? Tak, aku marah dia orang. Cakap bukan yang semangat cakap. Orang lain boleh baik lah. Jangan kutuk kawan baik saya. Sabar. Dia cakap kau beli kasut dekat Uptown. Lepas tu orang cacah butik. Lepas tu orang kata orang gunting rambut kat barber ke, pergi gunting rambut kedai Bamak. Dia kata macam tu dia cakap. Dia cakap macam tu je. Dah tak ada duit buat cara tak ada duit. Jangan acah-acah. Lepas tu kata apa beli baju. Apa orang cakap macam tu? Kalau macam tu aku je kalau kau lambat datang sikit lagi nak metuk kau tadi. Tak apa, yang tu dia orang tu jahat tu. Tak apa. Yang mana yang korang semua yang kesiankan saya, undi saya. Undi saya di Creator of the Year TikTok Award 2024 Malaysia. Eh? Cakap sebarang cakap. Untuk kau. Untuk kawan aku. Dah berjawab. Sudah cakap. Aku redakan keadaan ni. Eh? Okay, yeah. Tapi jangan lebih-lebih. Tak pakai konfik. Kutuk-kutuk kau. Kata gambut. Sabar. Ya, aku faham. Dia orang, tapi nak buat macam ni, Cak. Dia orang dah cakap macam tu. Okay. Kepada korang semua, undi. Dia setiap hari dia akan renew. Jangan malam ni je. Cap. Malah lah, Cap. Apa? Macam ni lah, Cap. Okay. Kalau kau menang, apa yang kau nak bercakap? Aku kena ajar kau juga. Mungkin kau akan rasa kekok sikit. Kenapa pula aku akan kekok? Yelah, kau mungkin tak biasa dengan bila audience betul-betul depan ramai ni. Dan kau akan cakap akan sangkut-sangkut kau. Aku nak kau elak daripada tau. Aku nak kau semua. Tunjuk lah cara. Tunjuk lah. Ni aku cerita je kat kau supaya kau well prepare. Aku pun ada sangkut juga. Tapi kalau kau dapat ni, kalau kau dapat cakap dengan pertuturan cantik, satu je kau janji dengan aku. Kau jangan nangis. Kalau nangis macam mana? Alah, janganlah nangis. Be macho. Tak tahan lah kalau menang.
Menangis backstage tu kau menangis lah. Wow, wow, orang interview kau pun menangis-menangis. Waktu ni yang kat depan TV ni. Aku kena jadi handsome bagi dia. Kau kena jadi handsome-handsome ya. Nanti kalau aku, awak tu kita pakai baju James Bond ni. Ha, boleh. Pinjam beg kau dulu boleh ke? Tapi aku takut nanti muka kau tahu kan aku macam mana. Atau apa nanti itu aku cerita lain lah. Okay, kau ni kat atas ni bila kau naik ni orang nak tengok aura. Ui, acap nak. Kau bercakap tu dengan penuh berkarisma. Cakap tu. Walaupun backstage kau. Okay, kalau boleh aku nak pakai yang ada tali merah ni yang boleh tarik klop. Boleh ke? Oh, suspender. Boleh. Tema dia bling-bling kan? Ha, tema dia bling-bling. Aku pun tak aku tahu. Aku bro, ni je lah L je lah fikir kan. Apa dia? Dia kata kau nak fikir lagi betul ke? Jangan ni adik ya. Ya. Lah. Friendly. Okay, friendly. Salah kali ni. Ini kita tak main punishment. Kita tengok siapa kuat. Okay, siapa kuat eh? Army Raya dengan Army Aceh eh. Okay, cap. Take care. Baik. Jumpa lagi eh. Yang ni tak ada punishment. Nak tengok siapa kuat je. Tapi instinct aku, kau hebat. Mesti kau menang yang ketiga. Eh, tak kalah. Sahaja. Baik. Dah dua kali kalah pun nak fikir lagi guys. Tak reti seri orang kata. Nak berlawan boleh. Tapi kena ada seri. Kalau dah kalah macam ni 2-3 kali kau masih nak berlawan. Lupakan je lah. Kau memang tak reti seri Muhammad Ryan. Kau memang tak reti seri. Kau akan kalah lagi. Kau akan dapat malu je. Kenapa kau berani-berani ya? Aku tak faham lah kau ni. Kau buat benda yang tak patut kau buat. Kau faham? Kau patutnya surrender. Kau redo je. Tapi kau degil. Kau faham tak kau degil? Degil betul dia ni. Ai. Tak tahulah aku nak cakap macam mana dengan kau ni Ryan. Cakap banyak pun tak guna lah. Semoga kau sedarlah. Guys, terima kasih guys. Share. Jangan ni adik ya. Muka sangat menang. Kita takkan bagi dia menang guys. Kita takkan bagi dia menang. Guys, sampai-sampai tu korang pergi vote saya tau. Dia kata aku driver dia je nanti. Kita kena menang guys. Tolong lah guys. Tengok Tok Wan ni, ya raya. Rezeki dia guys. Buat apa cerita kat saya? Tu rezeki dia. Kalau boleh, kau bayangkan kalau dia, kau tengok rambut dia guys. Kau rasa kalau dia kalah 3 kali, nak jadi apa guys? Ha. Yang tak ada punishment ni pun dia kalah, tak berkicap dia. Nezi tu bagus. Dia memang, dia banyak support Ryan lah pada saya. Tapi dalam sama dia tolong saya juga kadang-kadang. Ha, tu rezeki. Rezeki orang jangan kita petikai kan. Ada hari kita dapat rezeki lebih, ada hari orang lain dapat lebih. Kan? Semua orang ada rezeki masing-masing. Yang penting vote saya ni guys. Dengar ayat cakap apa? Sehari boleh undi sekali. Dia boleh undi banyak kali. Kata kat sana nanti orang tanya acik ni siapa, dia cakap driver. Dia kata kalau kat sana orang tanya aku siapa, dia kata driver dia. Kau tahu kalau kat sana dia tanya dia siapa, aku jawab apa? Ini tukang cuci kaki aku, tukang cuci kasut aku ke tu? Eh dek, siapa yang sebelah dia tu? Dia tolong lap kasut. Kalau kotor-kotor dia lah yang lap kasut saya tu. Dia lah. Tukang driver. Yang sedap je kau tukang driver. Kau tu lap kasut aku je tau. Cakap pandai. Hei geram. Macam mana guys? Cakap baik kan? Depan baik. Belakang lain. Memang geram. Ah, S-E-O-U-L. Nampak kan? Dia belagak sombong. Semua ada kat dia lah guys. Ui, aku dengar Ryan dekat 2:30 pagi eh. Tak sedar. Ya Allah, cepat. Masa bila nak terberak pula dah. Kan, macam kalah je game kali ni guys. Boleh ke menang guys? Korang tetek screen pun tak nak ni guys. Don't vote screen. Terima kasih hantu, betul ke? Korang pergi vote, ajak kawan-kawan, family. Guna banyak-banyak handphone tau, vote tau. Saya pun tak tahu lah, sebab fight saya pun hebat-hebat guys. Bukan saya je. Ha. 1M view sana. Ui, dahsyat lah view 1M. Ada booster. Tak ada, saya punya supporter tak ada. Net Z tu je lah. Nuyuh semua mana ada.
Cakap apa kan? Terima kasih orang Singapura semua boleh guys. Singapura. Terima kasih Alisa. Dua, tahu nak kata mental ke saya ni, saya tak tahu nak cakap macam mana. Eh, terima kasih. Eh, thank you yang mana kau si rezeki. Eh. Dia macam nak menang ni guys. Dia macam nak menang. Macam mana nak vote? Abang tengok VTT saya. Saya dah ajar. Sekejap lagi saya tunjuk dekat live lagi eh. Hari-hari tau kalau kau nak undi hari ni, esok pukul 12 malam dah boleh undi baru dah. Dah boleh undi. Macam mana? Tak tahu. Tak ada siapa point tinggi. Dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk point. Itu yang masalah dia. Orang tunjuk point tak. Eh, Yen! Ada budak tadi kata, Acap kata Yen ni tukang lap kasut dia je. Eh, tak. Kalau Acap cakap macam tu. Dekat sini dia orang cakap ni, kau cakap aku driver kau. Takkan kau cakap macam tu? Ay, kau mengaku macam mana, Cap? Ya, yeah, dia orang cakap aku tukar lock kasut kau. Eh, apa aku? Aku driver kau. Takkanlah, Yen. Takkanlah kawan baik aku nak cakap macam tu kat aku. Tak percayalah aku. Kalau yang cakap tu 400 orang pun aku tak percaya kau, Yen. Ui, last minute ni, guys. Tak ada Nazi ni. Ada tadi dia orang kata kalau driver pun takkanlah gembir macam tu. Ha? Dia orang cakap macam tu. Aku cakap, ha? Lepas tu driver kata tak tegap, dia orang kata kan. Yalah. Dia orang cakap takkanlah cuci kasut macam tu kan. Dia orang kata, tapi betul juga dia orang kata macam ngam. Hei, aku menang jugalah ya, tak ada Dairy. Tak ada, apa geng-geng aku dah turun lah semua. Aduh. Jangan saja je. Saya friend-friend. Eh, thank you yang mana kau terima kasih guys. Semua. Eh, sambil-sambil tu jangan lupa eh support vote Raya dengan saya eh. Yen, aku dah nak end live dah ni Yen. Nanti kita buat-buat lagi Yen eh. Okay. Apa-apa okay. Jangan bila aku turun ni kau kutuk-kutuk aku. Takkanlah aku macam tu kau. Kau ni. Cakap tu cubalah tengok ke kanan. Takkanlah aku nak turun. Tapi aku nak turun tapi hati aku macam berat Yen. Eh, takkanlah aku macam tu. Kau bukan jenis macam tu, Yen, eh? Bukan. Yen, kau tak main Mobile Legends dah, eh? Main kau sekejap lagi. Tengok macam mana. Kalau bini suruh lipat baju, aku lipat baju dulu, lah. Kau orang apa sekarang ni? Legend. Tak boleh kawan dengan aku, lah. Sebab aku nak pegang title Legend tu. Dia orang kat tengah tu, Legend. Legend. Lah. Macam kau daripada berapa season, memang kau tak pernah ke Mythic. Kau duduk je lah kat Legend tu sampai kiamat, eh? Yeah. Kau pun mainlah Ruby tu sampai kiamat eh. Okay, yeah. Tak apalah, kau tu lalu. Kau aku rujuk kau eh. Assalamualaikum. Pergi ya. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, comments, like, share dan hidupkan notifikasi untuk update terkini.